Pelakon Datin Nina Baharun baru-baru ini mendedahkan tentang perkembangan anak sulungnya iaitu Adi Ilmi KL yang kini sudah mencecah usia 3 tahun. Menurut Nina, anak lelakinya itu sangat gemar membaca ayat suci Al-Quran setiap pagi walaupun baru berumur 3 tahun. Pelakon drama bersiri Jangan Benci Cintaku itu juga sempat meluahkan rasa syukur ke hadrat ilahi kerana Adil kini juga dilihat semakin lancar membaca surah walaupun masih belum fasih bertutur dengan baik. Ujar Nina lagi, Adil baru masuk usia 3 tahun dan masih belum lancar untuk bercakap tetapi dia dan suaminya perasan yang dia laju sahaja boleh pick up apabila sedang mengaji. Sekadar info, Nina atau nama sebenarnya Amanina Kamarul Baharun telah mendirikan rumah tangga pada tanggal 1 Februari 2018 bersama Dato' Alif Firdaus Abdul Halim. Dua cahaya mata telah dikurniakan hasil perkongsian hidup Nina dan Alif yang diberi nama Adi Ilmi Kail berusia 3 tahun dan Alisa Marisa berusia 1 tahun.